saya beli bukunya, baca nih apa yang dikerjakan, bagaimana caranya mereka. Saya nonton di bukunya. Terima kasih. Jadikan role model itu sebagai motivasi motivasi kita untuk kedepannya, yaitu menurut saya itu bakal saya terapkan untuk kehidupan saya. Putri saya dari kelas 4. Pertanyaan saya, gimana cara mengubah kerugian menjadi keuntungan? Banyak sekali rintangan yang perlu kita lewatin. Semestinya kita menjadi orang yang pesimis atau berani untuk mencoba dan tetap semangat biarpun kita udah jatuh terkadang.